Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten perjalanan ya. Kali ini cukup jauh, yaitu Surabaya Solo. Nanti via tol ya, turun Karanganyar insya Allah. Nah, ini sekarang kita cek dulu sebelum berangkat ya. Oli-oli, cairan-cairan, fluida-fluida. Pertama adalah oli mesin ya, kita cek dulu. Pakai tisu, kita cabut dipstick. Harus ada di batas atas. Nah ini ya. Nah ini masih oke lah, masih di batas atas. Ceknya pagi hari ya. Pagi hari sebelum dipanasi mesinnya. Nah ini dia. Nah dilap dulu, terus kita masukkan lagi ya. Diangkat, taruh di tisu. Nice, nah ini baru kelihatan seberapa volumenya. Masih di F kok ini. Nah ini ya, masih di atas ya, batas atas. Selain dicek volumenya, juga dicek warnanya. Warnanya kalau bisa jangan sampai hitam. Coklat-coklat kayak gini cukup oke lah. Ini pemakaian 3000 km ya, 3,5 3500 km. Olinya Shell Helix Astra 0W20. Seperti ini warnanya. Oke, setelah itu kita cek ini air radiator sini. Ini ya kelihatan. Nah, aduh, pastikan penuh air coolant, aki, kemudian minyak rem. Terus ya perjalanan jauh lah. Ini wiper jangan lupa diisi. Oke, sekiranya sudah aman, dicek ada kabel-kabel atau tikus-tikus. Aman, sekiranya nggak ada kabel-kabel yang rantas ya. Terus kita starter yuk. Ini pagi hari ya, jam 5.41 atau jam 6 kurang. Sekarang kita start, bismillah. Ini dia KM-nya ya. KM-nya 228. KM-nya 228, nanti kita isi penuh dulu Pertalite, terus kita reset, baru kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biarkan langsam dulu. Oke, bentar lagi kita ke pom ya, pom Kebun Sari aja. Yowis, simak terus video ini sampai akhir ya. Perjalanan cukup jauh, mungkin sekitar ya 500 kilo lebih ya. Kita mau menuju ke pasar Klewer ya, Pasar Klewer Solo atau Surakarta. Exit Karanganyar lewat bawah, masuk ke keraton nanti. Oke, cus. Jangan lupa berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Oke guys, kita ini ke pom bensin dulu ya. Pom bensin Kebun Sari, nanti kita isi penuh Pertalite, terus kita reset tripnya, terus kita masuk tol Waru aja ya, masuk Surabaya Mojokerto. Dan kiri, nah sepi guys. Nice. Oke okay guys, sudah penuh ya. Pertalite 230 kilo dibagi ini 13,3. Kenanya sekitar 1.17an ya. Ya alhamdulillah. Oke okay, kita reset tripnya. Trip A kita reset, trip B juga kita reset. Nah, ini odometernya 36695. Pas ini olinya itu 3000 kilo ya. Jadi kita pakai ke Solo mungkin habis 600 kilo. Ya wis, kita langsung cus ke tol Waru. Jangan lupa berdoa, bismillah tawakkal tawakkal la haula wala quwwata illa billah. Oke guys, ini kita masuk tol ini ya, Trans Jawa arah ke Solo. Ini dari Waru ya. Dari Waru. Nah, ini jam 6.21 ya, 6.21. Ya, ini 6, yang satu ini 6.18. Ya, yes, pokoknya segitulah. Nanti kalian cek aja. Ini kalau kiri Malang Pasuruan, kita yang lurus ke arah Waru Gunung tolnya ya.
sepi nih, masih jam 6:30 kurang. Surabaya Gresik Mojokerto. Nah ini pecah lagi tolnya kita yang lurus ke arah Semarang Solo itu ya, ada papannya. Nah kita sudah masuk tol Trans Jawa ini, tandai dengan ini tonton-coran. Jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim. Start dari Surabaya jam 6:30 6:20, jaraknya ke Solo sekitar 260 kiloan ya. Tolnya sekitar 250-an, 250.000 sekali berangkat sampai Karanganyar, kalau enggak sampai Solo. Nanti kita exit Karanganyar aja, karena yang terdekat ternyata kalau terlewat itu lewat Karanganyar terus lewat bawah jalur Solo Sragen itu ya, jalur Pantura. Kalau lewat Colomadu terlalu jauh, itu ke arah Jogja soalnya, terlalu jauh, muter balik lagi nanti. Jadi kita lewat Karanganyar aja, yang kemarin kita ke Sawangmangu itu ya. Nah, rutenya sama ini. Ini kecepatan konstan mungkin ya, 100, 110. Nah, untuk BBM kemungkinan nggak terlalu irit-irit banget karena dipakai 100 ya. BBM irit itu kalau dipakai 80 aja, tapi kalau sudah 100 itu nggak mungkin bisa irit. Jadi standar. Oke, awas depan atau penyempitan, kita pakai kanan. Oke guys, ini adalah gerbang pertama ya, yaitu Waru Gunung. Startnya di Waru Gunung. Oh, itu ada yang kena itu, sebelah kiri. Oh, ekspedisi. Waru Gunung. Tap, gunakan satu kartu ya, ini nggak boleh ganti-ganti. Jadi dari sini langsung diisi. Kita cek saldonya. Sering. Bismillah. 323 ya itu. Cek. Nice. Oke. Okay. Lanjut ke gerbang berikutnya. Oke guys, gerbang selanjutnya ya, setelah Waru Gunung, Driorjo Lakar Santi. Nah, setelah Drio, terus depan itu Krian. Oke guys, seperti ini kondisinya, masih lengang, cukup sepi ya. Bukan cukup, sangat sepi ini. KM731. Nanti di Solo itu 500-an ya, KM500. Salib CRV-nya. Nah itu depan itu pelang Gresik Krian Mojosari. Kalau ke Pacet Cangar lewat sini, exitnya Krian Mojosari itu. Nah oke guys, jadi kecepatan Karimun ya, kalau RPM 3000 itu ini hampir 190-an lah. Nah ini 100, biasanya kalau 100 pas itu 3000 lebih, 3200-an ya, kayak gini. Nah ini 3000 lebih nih, 3200-an. Jadi ya standarnya memang seperti ini, kalau 100 itu 3000, 120, 4000 itu standarnya sih. 1000cc, LCGC, Sigra pun sama, kalinya juga sama, 1200 itu. Nah segini ya, konstan ini 100 terus. HP-nya taruh di holder, biar kita nggak pegang HP. Nah, ini cuma menunjukkan kalau kita beneran lari 100. Soalnya di kamera kelihatan pelan ya. Tuh, ini HRP 120. Oh, sebelah kanan tadi ya kecelakaan KM712. Alhamdulillah ilahi afani bima badala kabihi wa badala di alamat sendiri biman kolaba afdilah. Doa melihat orang terkena musibah tadi itu elep kayak ini, kalau gak bismini, bismini kemungkinan dia terguling ya, terguling. Oke guys, ini gerbang berikutnya Mojokerto Barat, turunnya di Gedek. Nah ini galau artinya, ayo nanti kon. Hati-hati dari kanan dia langsung. Oke guys, Peloson Jombang, Peloson Jombang. Kalau ke Jombang kota bisa lewat sini, ke Peloson atau ke Nganjuk ya, Nganjuk lewat jalan tembusan. Oke guys, depan ini Kertosono, Bandar Kedung Mulia ya. Yang mau ke Kediri juga lewat kiri. Nah, kita masih lurus,
Nganjuk Ngawi. Terus Caruban Madiun ya, Nganjuk Caruban Madiun baru ke Ngawi. Ini jam 7.08 ya. Jadi kalau kecepatan konstan 100 dan nggak berhenti-berhenti, Surabaya Kertosono cuma setengah jam, 40 menitan. Nah, jalan bernada. Oh, dia ingin merasakan. Ya, kita nggak usah ya guys, eman bani. Biasa ini pengen ruh. Nah ini guys, ini KM632 ini sudah mulai memasuki kawasan Madiun Caruban ya. Soalnya cirinya adalah tolnya di bawah ini. Nah di bawah alas ini. Kalau Madiun itu alasnya alas Saradan ya. Ini jadilah kanan kiri kan, kita berada di bawah alas, di bawah hutan. Tadi kalau di Jombang kan kita di atas tolnya ya, kita bisa lihat sawah. Sekarang kita nggak bisa lihat apa-apa karena ini di bawah. Ini artinya sudah memasuki daerah Madiun Raya lah, Caruban, perbatasan Nganjuk Caruban. Lihat depan ini ya, kita makin ke bawah tolnya. Oke guys, kita camping dulu ya di sini lah. Kita camping dulu, makan-makan. Oke, sambil mendinginkan mesin. Santai guys, kayak santai. Ya. Rasa bingung, rasa gupuh. Oke guys, kita makan nasi bungkus ya guys ya. Nah ini bawa dari Surabaya, beli di pom bensin Surabaya Kebun Sari. Ini paket hemat guys, cuma 6.000-an. Daripada kalian beli di rest area kena begal nanti 25.000. Mending kayak gini camping bawa sendiri, itu hemat sekali. Minumnya juga beli sendiri, nice. Yus, makan dulu guys, enak ini. Bismillah. Oke guys, kita sudah sampai exit Madiun itu ya, Madiun Ponorogo Magetan. Papan sebelah kiri kelihatan Sarangan. Nah kalau mau ke Sarangan, ke Tawangmangu, exitnya exit Madiun, lebih enak, lebih gampang karena nggak muter ya. Kalau exit Karanganyar Solo bisa, tapi muter balik lagi kan. Selamat datang tol Solo Ngawi guys. Kita sudah sampai Ngawi, perbatasan ini. Perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita cek rest areanya di sini ya. Rest area Ngawi kayak ini atau rest area Sragen. Bus Bandung asik. Bus Bandung. Enak. Nilai kan apa ae? Kapsen iki. Gitaris to. Wi. Mari bang. Ade pas. Iki ana ning nyelo ibune ya. Ya, tak tahan. Oke guys, jadi seperti ini kondisi KM rest area ya, KM 575B ya, ya. Itu masjid, ini toilet, toiletnya banyak kok. Luas ini lahannya, lewat sana juga bisa, muter. Nah, ini mau makan-makan juga bisa di sini. Nah, Pring Sewu. Nah, sana juga bisa, Duta Resto. Jadi mulai dari depan sampai ke belakang ini ya. Nah, ini juga ada semacam puja sera. Itu mobil kita. Ini daerah Sragen kayaknya.
jam berapa ini? 9 ya, jam 9 tapi sudah pol panas ini semangat di kulit itu semangat. Exit Karanganyar ya, lurus bisa ke Solo. Karanganyar Tawangmangu. Nah, kita exit lurus Solo Kartasura Semarang. Ini dari Tawangmangu lewat ini. Nah, ini sebenarnya saya juga nggak tahu, saya manut YouTube ya. Rekomendasinya sih exit di Karanganyar lebih dekat. Kalau Solo nanti putar balik lagi arah Surabaya. Kalau ke Klewernya lo ya. Nah, sekarang kita cek saldo ya. Habis berapa? Feeling saya sih 250. Feeling saya 250. Kita cek-cek, perhatikan, survei membuktikan. Dibayar lagi. Iya. Jadi nanti 323 ya di Surabaya. Bismillah. Seng. Wow, tinggal 63. Tarifnya 259 500 260. Hijau over 1 lepas dan break. Nah, nice. Over 2. Oke, kita di belakangnya sumber Kencono. Nah, gini guys, kerugiannya lewat bawah ya. Macet. Nah, itu sebelah kiri itu lampu merah. Nah, ke Tawangmangu belok ke kiri ya. Kalau kalian ke Tawangmangu, tapi kalau ke Solo Kota lurus saja. Yoi, itu ada yang ingin ngeblong kan tempat abang. Palur Plaza. Nah, ini kalau Tawangmangu belok ke kiri, kalau Solo ke kanan. Tawangmangu belok ke kiri, berarti tembus loh. Nah, itu Karanganyar suka ada Tawangmangu, Solo, Jogja, Semarang, kanan. Oke, kita ke kanan. Nah, dari apa ya, enak iya. Dari kawasan. Awas, ini kalau di Surabaya ini di Pasar Kembang. Banyurip, Pandigiling. Nah. Nah, ini ketemu Plang Kabupaten Karanganyar. Oke, kita lurus masuk Karanganyar. Jadi Solo itu terbagi beberapa bagian ya. Solo Raya ini kayak seingat saya di YouTube katanya jembatan Bengawan Solo. Di bawah itu kalinya Bengawan Solo, katanya lo yo. Saya nggak bisa lihat ini. Kayak iyo kali sih. Gede. Lumayan. Ini banyak sat no. Ini jembatan besi. Kita yang ke kiri kah? Oh iya kiri guys, ini ada dealer Yamaha. Healing ada dealer Yamaha besar di tengah perempatan, kita ke carry. Terus habis ngeri nanti tembus ini apa namanya Balai Kota. Sih guys, alon-alon yo, SMK Kristen Surakarta. Nah ini guys, oh ini sudah sampai ini alun-alun kantor Wali Kota Bupat. Nah ini jalannya Papingan ini. Nah, lodak. Papingnya cilik-cilik. Lucu Papingnya ini. Apa merkawis tuker? Dua becak inangkring ya. Nah, kita ke pasar rewer-rewer. Depan itu alun-alun ya, kita sen kiri. Nah, ini guys sudah sampai ya, sudah sampai alun-alun ini. Nah, kita tinggal ngikuti, nanti masuk jalan keraton, temboknya gede-gede guys, satu arah, cuman satu, cukup satu mobil tok. Nah. Dan itu ukur. Nah ini terjadi penyempitan ini. Seingat saya cuma satu mobil tok. Jadi gantian kita kasih jalan ke Ayla sebelah ini ya. Biar kita ambil haluan kiri dulu. Nah, nice. Kancamu ngamburi malu nggak ngambil coklat. Nah ini dia. Nah ini di pasar Kelewer.
Si aku tak foto, guys. Tak nampak foto di sini. Oke guys, kita istirahat dulu di rest area ya. Rest area ya, pom bensin daerah Karanganyar, mau masuk tol Karanganyar. Nah ini kita mambung dulu, makan sego bungkus sebelum masuk tol ya. Ngisi bensin dulu, ini jam 3, setengah 4 ya, setengah 4 sore. Halo ya. Iya. Nah 15.11, jam 15.11. Oke, kita makan dulu guys di pom. Yang ini seru nih, mudik ini. KM560 cukup rame, sebelah kiri R3 plat L, platnya LW rata-rata 560 masih terus 100 km/jam. Oke guys, ini tolnya sudah mulai ini ya, menurun. Nah, di bawah berarti ini sudah memasuki wilayah Caruban. Itu rest area depan 1 kilo, kita sen kiri, kita masuk ke rest area Caruban dulu. Nah ini tolnya sudah mulai di bawah, berarti ini wilayah Caruban. Kanan kiri ini mungkin arah Saradan ya, arah Saradan. Nah, 500 meter lagi rest area.
Awas, lampu aja nyalakan. Sudah jelas, guys. Level maksimal wipernya. Nah, ini ya tutorial lampu aja di saat hujan deras. Kalian sudah tak berikan video buahnya. Saat hujan deras wajib hajat ya, hukumnya wajib loh ya. Gak boleh, gak harus itu. Nah, kayak gini di tan Jawa gelap, terus ada lampu yang bisa menyelamatkan hanyalah hajat. Salah, wajib hukumnya hajat. Oke guys, ini KM 690. Oh ya, ada wiu-wiu, hati-hati. Nah ini waspada batas kanan ya, untuk ada reflektor putih sama garis kuning ya. Soalnya nggak ada lampu, biasanya meleng dikit langsung ini nabrak pembatas. Jadi pastikan reflektor putih itu terlihat dan warna kuning juga terlihat. Oke guys, ini mendekati gerbang Waru Gunung. Padat-padat, cuman lari 60 nih merambat. Semuanya pulang. Besok sudah kerja soalnya guys. Ini semuanya pulang mudik. Loh, sudah kanan nih loh. Loh, siya nong wempel. Tigra, ini maju di suruh. Oh ya, gak suapar. Iya. Iya kan mau. Ada cara gak depan ini. Iya, diambil. Oke, kita tutup aja. Tinggal permainannya ya. Terasnya sudah. Oke guys, Waru Gunung 1 km lagi. Baca 259.500, masih ada sisa 104 satunya. Masih banyak. Dan kanan, perhatikan kanan. Ya, masuk naik. Alhamdulillah guys, sampai Cito. Ini di Cito. Nah, Bundaran Waru. Nah, kalian harus lihat dulu Cito. Rambat karena ini pulang mudik semua ini loh, ini sebagai ini loh mudik semua ini, kesempatan libur panjang loh, belum telan tau misalnya bisa kerja pulang loh. Nah, ini ya timenya ya 232 dari Karanganyar ke Cito. BBM habis 3 kotak itu 90.000 lah, 100.000 kayak ini. 100.000. Naik feeling saya 117, 118. Soalnya sempat ngebut dari 110. Jadi nggak mungkin bisa irit. Oke guys, kita ini menuju pom bensin dengan trip 243 244 mungkin. Ini pom ketintang ya, pom langganan biasanya. Dari Pertalit. Habis 3 balok 244 kilo, kemungkinan 90 ribuan. Nah,
cek aja. Kita masuk, nah ini dia, belah kanan. Oke, kosong, yuk tarik. Oke, wih, yang antri Pertale ke ugal-ugalan. Banyak khusus sudah jam. Alhamdulillah guys, sudah sampai rumah ya. Ini tadi habis berapa liter, sekarang kita hitung-hitungan yuk. 3 kali ngisi ya, 3 kali ngepom. Seperti biasa saya sedang melakukan pengujian vlog BBM di tol. Jadi 3 kali pengisian. Ini ya trip A tadi ya. Nah ini 528 tripnya. 528 habisnya berapa duit? Yang pertama ini. Yang pertama mana ya? Yang pertama di daerah Karanganyar ini, Solo Sragen. Habis 97.000, 12,6 ya. Anggap 12,7 dibulatkan ya. 12,7. Tulis 12,7. Ditambah pengisian kedua. Ini saat mau pulang masuk tol. Saya isi lagi 3,8, anggap 3,9. Tambah 3,9. Pengisian terakhir di Ketintang dekat rumah saat pulang ini 12,1, anggap 12,2. 12,2. Survei membuktikan berapa liter? 28,8. Anggap 29 liter. Oke, sekarang ini 528 ya. Anggap ini dari pom bensin tadi ya sekitar 525 lah. 525 ya, tadi jarak pom bensin ke sini kan 3 kilo. 525 dibagi 29 liter. 525 kilo dibagi 29 liter. Survei membuktikan dedet 18,1, masih sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Oke ya guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya, video vlog menuju dari Surabaya menuju Pasar Klewer ya, Klewer. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Perjalanan tol itu 2,5 sampai 3 jam kalau tanpa istirahat ya. Kalau pakai istirahat mungkin sekitar 4 jaman. Ya wes, gitu dulu, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Alhamdulillah, Solo Katam, Solo Katam. Nandine yo. Wisah, tolnya lumayan mahal, terasa. Nabung lagi.